sesuatu, Pak. Jangan cari-cari alasan kamu. Kamu mau kabur? Hah? Kabur? Ya enggak lah, Pak. Gimana aku mau kabur? Orang aku sama Rio terus mengawal pribadi dari Papa. Kau ditugaskan, saya siap mengawal Dinda. Dan bawa dia pulang dengan selamat. Pak, boleh ya, Pak? Sebentar doang kok. Ya, boleh ya? Please. Papa. Pak. Oke. Awas kalau kamu macam-macam. Makasih, Papa. Yuk. Saya dan Doni. Bajingan. Rio mau macam-macam sama saya. Bos, kalau saya diizinkan, saya ingin membalas dendam ke Rio. Jangan. Biarkan dia hidup. Tapi dia udah mengkhianati kita, Bos. Dan Doni jadi korban, Bos. Bilang jangan-jangan. Dia bukan lawan kamu. Dan kamu nanti bisa seperti Roni. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ikuti mereka dan lapor kepada saya. Siap, Bos. Ternyata di rumah sakit ini gue dilahirin. Terus kamu mau cari informasi di mana, Dinda? Kayak gue bakal kebagian informasi deh. Pasti mereka nyimpen aris nyokap gue. Oke. Siapa? Apaan sih kamu? Pa. Apaan sih? Aku ada perlu sama kamu. Perlu apaan? Aku sibuk, gak bisa. Pak, bang, lepasin. Aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Aku tahu kalau kamu marah sama aku, Fah. Aku gak ada niat sama sekali buat nyakitin perasaan kamu. Bang, sakit hati itu gak gampang hilangnya. Ya tapi aku gak tahu, Fah, kalau kejadiannya bisa kayak gini. Lupain. Kamu mau minta tolong apa sih? Aku sibuk, aku banyak tugas. Kalau kamu cuma mau ngomong itu doang, mendingan kamu pulang. Aku mau minta tolong sama kamu buat surat keterangan. Aku mau ikut tanding MAC. MAC? Maaf, Dok. Saya nemuin akte kelahiran saya di ruang kerja papa saya. Apakah bisa dicek benar saya lahir di rumah sakit ini? Maaf, saya nggak bisa bantu. Dok, tinggal dicek aja di aris rumah sakit. Apakah benar saya lahir di sini atau tidak? Ya, meskipun waktu itu dokter belum kerja di sini. Sebagai seorang dokter yang sudah lama bertugas sejak berdirinya rumah sakit ini, dan saya tahu dengan pasti bahwa surat ini palsu.
Gak mungkin. Gak mungkin palsu, dok. Coba tolong dilihat lagi, dok. Saya tahu sekali mana surat keterangan lahir yang asli dan palsu. Apalagi saya sebagai direktur rumah sakit ini, yang seharusnya saya yang menandatangani setiap surat kelahiran. Ini bukan tanda tangan saya. Kalau akte kelahiran ini palsu, terus gue anak siapa? Kamu mau ikut bertanding di arena itu, Bal? Kamu jangan ngaco ya. Proyektil peluru yang di kepala kamu itu, kalau sampai kena tonjok orang, kamu bisa mati. Kamu jadi sok jagoan. Fa, kamu harus percaya sama aku ya. Aku udah gak bisa percaya lagi sama kamu, Bang. Aku ngerasa Rio masih hidup, Fa. Dan dia ikut dalam pertandingan itu. Kamu jangan ngaco, Bang, ngomongnya. Aku serius, Fa. Beberapa kali aku ngelawan Black Angel. Aku hafal semua gerakan itu. Makanya aku minta tolong sama kamu untuk bikin surat kesehatan. Bah, apapun alasannya aku gak bisa bikinin kamu surat itu. Itu menyalahi kode etik kedokteran. Dan aku tahu gimana kondisi kamu. Jadi aku gak bisa. Apa? Dinda, tunggu. Isi, dok. Dinda, kamu mau kemana? Kamu sendirian dulu, yuk. Dinda. Dinda, tunggu. Dinda. Dia pasti mencari tahu keberadaan ibunya. Tapi dia pasti gak akan mengetahui keberadaan ibunya di mana, karena surat itu palsu. Jadi gimana, Rio, bos? Jangan sentuh dia. Sampai nanti pertandingan main. Dia akan menyesal. Karena dia sudah membantu Dinda untuk mencari tahu di mana ibunya. Jadi, Ji! Ji! Siapa? Handuknya mana, Ji? Handuk gak ada. Nanti kau saya biar gak masuk angin. Gak handuk kok kaos bawah. Gak kaos aja. Bangun. Bos. Ya, Ji, mau tanya dong, bos. Saya ini karyawan security atau pembantu rumah tangga? Biasa security. Gak usah ditanya. Selamat malam. Malam, Dokter Safa. Masa? Saya kesini mau cari Iqbal. Iqbal? Anu, Iqbal? Bukannya tadi ke tempat Dokter Safa? Ya udah, kalian tolong sampaikan sama Iqbal. Kalau Iqbal tidak akan pernah mendapatkan surat keterangan apapun dan dari dokter manapun. Hah?
jadi bilang sama dia, urungkan niatnya untuk mengikuti MAC. Permisi. Iya. Cantik banget ya. Eh? Bikin janur aku copot di mana-mana. Eleh, bos, bos. Dokter Sapa tuh cantik. Mana mungkin mau sampai celepuk. Oh, berani. Enggak, bos ganteng kok. Ganteng. Ini cakep nih, iya. Gaji saya naikin. Kali 400.000. Baik. Dari mana kamu? Rumah sakit. Aku cek dokumen kelahiran aku. Ternyata aktenya palsu. Sebenarnya siapa sih orang tua aku, Pak? Papa sebenarnya siapa? Panjang menurut kamu. Apa nggak cukup apa yang papa berikan sama kamu? Sejak kamu kecil sampai kamu dewasa seperti ini. Apa kurang cukup? Kamu sudah melukai hati papa. Kali lagi kamu bertanya tentang orang tua kamu, papa akan menghukum kamu. Dan kamu pasti akan menyesal. Madam!